Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama tidak mengisi konten YouTube. Kali ini saya akan share pengalaman check-in di Wujil Hotel and Resort Ungaran. Nah, kita sudah sampai. Oke, sekarang kita masuk ke hotelnya. Letaknya bisa keluar dari Bawen, Hotel Ungaran. Oke, kita check in dulu ya, The Wujil. Berikut tampak depan Hotel Wujil Resort. Kita bisa lihat di sini lokasi parkirnya sangat luas, menghadap jalan raya Semarang Surakarta depan itu. Parkirnya masih kosong. Karena saya datang pas bukan peak season ya, peak seasonnya sudah lewat, jadi pengunjungnya untuk yang bermalam-malam ini tidak terlalu banyak. Di sini ada hotelnya. Seperti biasa, ini hotelnya menerapkan protokol kesehatan, ada tempat cuci tangan. Masuk juga disuruh kita cek suhu dan disemprot disinfektan. Ya, kita sudah sampai di lantai 2. Kebetulan saya dan anak-anak dan istri menginap di kamar 239 dan 237. Kamar ini connecting door. Alhamdulillah dapat. Ada playground untuk anak-anak. Nah, ini dia 239 dan 237. Sudah clean and disinfected. Oke. Sekarang di pagi hari kita akan melihat jalan-jalan, kolam renang dulu. Nah, ada Zara yang sedang mau berenang. Tiket masuk, apa ada tiket masuknya? Tiket makan minum, ada information poolnya, pH nya 6,8, klorin 1,5, temperaturnya agak hangat hari ini. Ada selorotannya, apa nih? Kolam renangnya bersih, tingginya 1,1 meter di dalamannya. Di sini ada yang kolam renang untuk anak-anak. Sepertinya Zara sudah sangat bersemangat untuk berenang di sini. Sebelum berenang kita coba ke taman. Ada playground juga di sini.
lumayan lengkap backgroundnya. Bujil Resort ini sangat bagus fasilitasnya. Nah, jarang main lompat-lompatan. Ini sangat bagus ya untuk foto-foto di sini. Alhamdulillah hari ini lumayan cerah harinya, udaranya. Kemarin sangat mendung sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Oh, di situ ada restonya, ya bisa untuk umum juga. Jadi kalau mau makan, dan infonya makanannya juga enak-enak. Kita lihat di sana ada balai-balainya. Ini juga bisa buat jogging track sebenarnya. Jogging tracknya juga jalur sepeda, karena di sini ada penyewaan sepeda 15.000. Seperti ini buat makannya. Di sini ada hallnya, tempat pertemuan. Dan di belakang kita ini ada Gunung Ungaran, cuman tidak terlalu kelihatan ya. Ini rollnya. Oke. Jara main prosotan. Terlihat Gunung Ungaran ya di sana di atas. Kali ini kita akan sarapan di Resto Indah Sari. Buka jam 6.30 sampai jam 10. Jara. Pasta ya. Ini mau pasta kak? Ini ada pasta-pasta. Ada bubur, kue, cornflakes. Ada pancake, juice corner. Lihat makanannya, main lengkap ya. Ada salad, ini agar-agar, puding, buah, gado-gado, mie ayam, ada soto Betawi juga. Bubur ayam yang default. Ini ekornernya. Dan menu-menu makanan. Wow, aneka sambal. Ada ayam kalio, potatoes, grill tomato, capcay, nasi goreng ruwet, dan nasi putih. Ada cafe corner. Oh iya, view-nya Gunung Ungaran ya. Tepat di nah, cuman lagi berkabut. Jadi nggak banyak kita bisa lihat. Oke, mari kita sarapan. Demikian
info yang bisa saya sampaikan untuk Anda-Anda semua yang mau menginap di Semarang atau di Ungaran, bisa menjadi pilihan menginap di Wujil Hotel and Resort. Selamat berlibur dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe channel saya, Nofifa Aldian. Kemudian like and share dan komen. Sekian dulu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.